Sementara itu, rencana pembangunan gerai retail yang akan dibangun di kawasan Kota Seberang mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Kota Jambi untuk mempertahankan usaha milik masyarakat di sekitar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan tanggapan terkait rencana pembangunan gerai retail yang akan dibangun di kawasan Kota Seberang Kota Jambi. Hal ini menjadi perhatian anggota DPRD Kota Jambi Muslim pada saat ditemui di DPRD Kota Jambi, Kamis 24 Oktober 2024. Di mana terkait dengan masyarakat Seberang yang menolak akan dibangunkan gerai retail ini. Menurutnya, perekonomian masyarakat di Seberang harus tetap tumbuh dan berkembang dan sesuai kemampuannya. Dirinya berharap permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan masyarakat tetap bisa meningkatkan perekonomiannya. Akan berdiri di Seberang untuk sementara waktu harus diberhentikan atau dipertimbangkan, karena di segi hal yang kita perhatikan, KM itu adalah mitra diperjuangkan di DPR untuk perkembangan ekonomi. Kami harus memperjuangkan UKM yang ada di Seberang supaya meningkatkan ekonomi yang ada. Terima kasih. Sandi, JEK TV, melaporkan.